menjadi seorang selebgram yang sering diberitakan media membuat nama Salma Vina melambung dikenal banyak orang. Popularitasnya tersebut acap kali dilirik pelaku usaha untuk meminta Salma mempromosikan koleksi produk mereka. Ternyata sosok Salma Vina sukses membuat produk yang di-endorse laris manis di pasaran. Alhasil, kliennya merasa gembira karena meraup keuntungan dari hasil endorse yang dilakukan mantan istri Taki Malik itu. Hasil kerja endorse yang dilakukan oleh Salma Vina pun mendapatkan pujian langsung dari kliennya. Ia bahkan meminta Salma untuk kembali mempromosikan barang dagangannya. Kak Alma, oh ya, aku mau kasih testimo. Alhamdulillah feedbacknya sangat baik. Tembus 1000 plus-plus. Semoga orderan semakin deras, kayak followersnya. Aku nanti mau PP lagi. Sukses buat Kak Alma and admin, tulis kliennya. Mendapat pujian tersebut, Salma pun langsung mengungkapkan tarif endorse yang dia pasang. Berbeda dengan selebgram lain yang juga memiliki ratusan ribu followers dan mematok harga endorse hingga jutaan rupiah, Salma mengaku hanya mematok harga 500 ribu untuk sekali endorse. Salma Vina yang merasa tersenyum dengan pujian kliennya itu, ia langsung memberikan diskon spesial. PP Pahits Promo, harga spesial hari ini dari 500 ribu jadi 175 ribu. CP Endorsement Salma Vina, tulis Salma Vina. Tarif Salma Vina pun dinilai lebih kecil dari dugaan publik. Pasalnya namanya acap kali menjadi perbincangan panas publik. Nah, bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar dan salam anomali.